lagi. Hari ini gue ada di Jakarta, di Sheraton. Persiapan kita hari ini adalah kita akan ngikutin acara Surya Nation Motorland 2018. Gue ada ngirim satu motor, motornya yang spesial banget bagi gue juga. Nanti kita akan lihat motor yang gue ikutin di Surya Nation Motorland 2018 itu seperti apa. Tapi sebelum itu, gue sarapan-sarapan dulu, gue persiapan-persiapan dulu ya. Oke guys, kita mulai dulu memilih jus yang baik buat kesehatan. Infuse water dulu deh. Kita pesan omelet dulu. Kita akan memulai ritual kita makan. Tapi gue berdoa dulu, Tan. Oke, terima kasih. Kopi gue nyampe tuh. Nah, hari ini seperti tadi yang gue bilang, kita akan persiapan menuju. Kita akan kontes motor gue yang baru. Baru selesai maksudnya. Bukan yang baru beli. Sebenarnya ini adalah kegiatan kita yang kedua, hari kedua kegiatan kita, karena kemarin itu kita ada proses unloading motor dari towing. Lalu masuk ke dalam proses acara. Scrutineering. Setelah itu, setelah scrut, ada proses fotonya juga. Lalu foto itu semua kegiatan yang wajib dalam proses Surya Nation Motorland. Sesudah ada proses foto, ada juga proses kita masuk ke dalam area display. Kita pilih tempat kita di mana, lalu kita nyetel motor kita ada di mana. Dan setelah itu, baru selesai kita tinggalin motor, kita titipin ke panitia dan segala macam-segala macamnya. Jadi ini, puncak acaranya adalah hari ini. Nanti setelah gue sarapan dulu nih, terus gue mandi dulu. Nah, habis itu kita segera menuju ke venue. Oke, sekarang gue mau makan dulu ya. Oke, gue mau naik dulu kamar, gue mau mandi. Lo gak usah ikutan, gue mau mandi dulu. Itu agak-agak porno. Oke, nanti kita ketemu. Gua akan berangkat menuju venue-nya Surya Nation. Oke guys, gua mau mandi dulu dan liftnya lama banget. Nah, kita akan segera menuju ke Surya Nation Motorland. Lokasinya di Pondok Cabe. Mudah-mudahan sih hari ini kita lancar jalanannya, nggak macet. Oke, kita ke mobil deh. Kita nyampe di lokasi di Pondok Cabe. Kedatangan tamu dari Bandung, Bang Ade. Bang Ade, kita sekarang menuju venue. Ada Bang Indra nih, masih bareng. Izin Bang. Ntar kita masuk ke area display, kita akan lihat apa yang terjadi di area display.
mana nih? Baru nyampe bang. Gesteng. Gue suka baca. Keren. Gesteng. Oke bang ya, lanjut. Thank you ya bang. Sehat. Fotografer kita hari ini, Walmi. Oke, kita akan lihat painting demo di sini. Nah, keren. Keren banget. Asli, bawa peralatannya semua. Dia bawa kompresor. Oke. Keren. Belum ada live paint stripping, Bang? Belum. Setelah. Tapi nanti ada? Iya. Nanti aku ikutan ya? Iya. Ngeliput ya? Kita akan muter-muter dulu. Kita akan lihat semua motor-motor yang bertarung hari ini. Kita masih muter-muter. Ini semua karya anak bangsa. Luar biasa. Pada dasarnya menurut gua, semua motor itu bagus, nggak ada yang jelek. Keren banget, asli. Tracker di sini. Kita akan lihat Sport FFA. Matic. Dan kita akan masuk ke bagian favorit gua adalah Cafe Racer. Keren nih. Yuk kita lihat klasik skuter. Ah, kita ke bagian helm. Nah ini custom paint gitu-gitu. Pikir sih luar biasa kreatif banget semuanya. Mereka bikin banyak hal seperti ini. Oke banget. Ada banyak. Itu kayaknya helmnya Bang Indra juga ikut. Yang ini klasik banget nih. Yang ini. Gue suka nih. Yang ini klasik banget. Oke, kita sampai di kelasnya motor gue. Bobber di atas 250. Ini di kelas-kelasnya motor gue. Chopper, Bobber. Nanti motor ini sendiri akan gue review di vlog berikutnya secara detail. Oke, gue pikir suasana tahun ini sih oke ya. Semua karya-karya terbaik keluar di yang di Jakarta. Dan gue sangat senang ngeliat anak-anak Jakarta. Nanti lo akan bisa lihat highlight-highlightnya. Lo bisa lihat detail-detail motor yang ada di sini. Oke, bye. Dan ternyata di sini ada kontes freestyle juga. Kita lihat gimana mereka freestyle Jakarta. Ya gila keren, crowd freestylenya crowd banget. Dan gue sempat deg-degan. Ini mereka tapi nggak senggolan, canggih. Damn, they're great. Panggungnya gede. Dan nanti malam itu ada NTRL sama pas band bakal manggung. Gue juga udah lama gak ngeliat pas band manggung, nanti malam pengen lihat juga. Oke, kita masih keliling dulu, keliling venue. Makin rame. Lebih enak sekarang daripada tadi siang. Lampunya udah mulai banyak, terus pengunjung juga udah mulai rame. Oke, lo lihat acaranya deh. Tadi gue sempat ngobrol sama HK Pinstriping, cuma gue belum sempat ngelihat dia live pinstripe.
Better kita sekarang ke booth-nya dia untuk melihat dia kerja dulu. Oke? Okay? Malam, Bang. Halo, Bang. Ini kerja nih, namanya Bang Dani. Ya. AK Pin Stripping. Boleh duduk ya, Bang? Iya, iya. Jadi, ngerjain apa nih, Bang? Ini tangki aluminium punya CB Superform. Oh, oke. Okay. Aluminium nih ya? Iya. Okay. Buat demo aja di sini. Bang Dani akan bikin lettering kayaknya nih ya? Iya. Lettering CB Super 4, ngeliat kerjaannya detail banget, keren, keren, keren. Di belakang gue panggungnya keren banget dan ternyata freestyler masih main tuh. Lihat. Dan guys, semakin lama semakin malam mulai semakin rame, suasananya semakin hidup, seneng banget liatnya semuanya. Kita akan terus muter-muter, kita akan lihat apa aja aktivitas yang ada malam ini. Kita lihat semua lampu, semua orang nongkrong asik santai. Oke, kita ke booth-nya Surya dulu deh. Ini booth-nya panitia. Kita bisa lihat keren sih tempatnya. Mereka juga punya custom helm gitu. Lo bisa redeem bir juga di situ sama tiket lo. Oh ya, gue mau kasih tahu itu panggungnya, stage-nya luar biasa dengan semua tata lampu dia dan soundnya untuk pass band dan netral. Bukan netral lagi sih, namanya NTRL. Oke, nggak berasa nih. Ntar lagi juga akan diumumin pemenangnya. Gue sih nggak terlalu ekspektasi tinggi karena ini tahun pertama gue ikut. Tapi ya paling tidak gue pernah berbuat sesuatu dulu untuk dunia custom culture. Oke, kita akan lihat siapa pemenang. Semoga yang terbaik yang menang. Oke. Baik, ini adalah hasil dari komite. Kalau gitu, atas izin Dewan Juri dan Komite, saya akan buka slot ini. Di atas 250 cc dengan nomor peserta 050. Tahun 2004, dua gelar disabet. Para pemenang silakan terdapat di belakangnya, di belakang para juri. Ayo semuanya, berkabu semuanya. Silakan teman-teman dulu, siap. Inilah juara. Terima kasih banyak, Bang.
buat kampung kecil kita di Suan Boyo. Kita taklukkan Tangerang. Oke, pertama-tama motor ini gue bangun dengan semangat. Ada sebuah janji gue dengan almarhum anak gue. Waktu itu gue pernah janji sama dia, ketika dia umur 16, gue akan bersama dengan dia, gue akan membangun sebuah motor. Gue mau mendidik anak gue untuk tidak membeli motor, tapi gue pengen dia membangun bersama-sama dengan gue. Tapi Tuhan berkata lain. Umur 4 tahun, dia udah dipanggil Tuhan. Gue pikir, sebelum gue pun dipanggil Tuhan, gue harus penuhin janji ini. Lalu gue coba hubungin teman-teman semua, bagaimana nih kita bikin sebuah motor yang benar-benar sebuah masterpiece. Dan ada passion gue di situ. Lalu gue ada dibantu beberapa teman dari Bandung, dari Bang Indra juga ada bantu. Dan banyak orang yang bantu gue untuk motor ini. Sampai ketemu di Big Bang Student Asian Motorland 2018 di Surabaya. Seneng gue datang, Abang. Roni Sinaga dari GGS Garage Pekanbaru. Seneng banget hari ini kita berhasil nyabet best of the best untuk wilayah Tangerang Selatan. Selamat. Oke, ini hari yang melelahkan. Nah, semua terbayar tunai. Hari ini kita sabet 3 gelar. Juara 1 di kelas Bobber. The best painting. Lalu pada akhirnya kita ambil juga gelar best of the best untuk wilayah Tangerang Selatan. Nanti kita ketemu lagi di Big Bang Student Asian Motorland di 2018 di Surabaya. Kita akan perbaiki lagi, kita akan sempurnakan lagi sebelum kita menuju ke sana. Guys, thank you udah nonton. Sampai ketemu nanti di vlog berikutnya. Ciao.